Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Haji Muda, saya Akbar Maulana Sauma Putra, berumur 23 tahun dan insya Allah pada tahun ini tahun 2024 atau 1445 Hijriah berkesempatan untuk berangkat haji. Sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya. Jujur, saya ngerasa deg-degan, gak siap, dan jujur saya belum pernah sekalipun mengunjungi Tanah Suci. Jadi, sekalipun saya mengunjungi pada tahun ini, saya langsung haji dan harus menyiapkan mental, fisik, dan terutama secara fisik ya. Dan sehingga saya rasa saya sangat excited dan bismillah siap untuk menjalani haji pada tahun ini. Untuk persiapan yang telah saya lakukan, saya telah melaksanakan beberapa persiapan. Mulai dari persiapan fisik, persiapan mental, persiapan secara material, maupun persiapan secara kesehatan. Nah, dari berbagai persiapan ini, saya rasa yang paling penting itu adalah persiapan kesehatan. Karena dari kesehatan sendiri ini termasuk dua, teman-teman. Yaitu kesehatan secara fisik, maupun kesehatan secara mental. Dan ini dilaksanakan secara berkala jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan haji. Berbagai macam persiapan kesehatan telah saya lakukan dan mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail dan mungkin teman-teman bisa research lebih dalam mengenai hal tersebut, tapi akan saya jelaskan secara general dan secara umum saja. Yang pertama yaitu kesehatan secara fisik, teman-teman ya. Jadi kesehatan secara fisik ini saya melalui berbagai macam tes, yaitu tes-tes darah maupun tes-tes mengenai potensi-potensi penyakit yang ada dalam diri saya. Sehingga saya harus dipastikan sehat secara sepenuhnya dan dianggap layak untuk berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah itu adalah kesehatan mental. Saya juga menjalani beberapa tes dan juga dilatih secara mental secara berkala, teman-teman ya, dari jauh-jauh hari untuk menyiapkan diri dan mental sebelum berangkat ke Tanah Suci. Saran dan tips saya untuk para calon haji muda lainnya mungkin terbagi menjadi tiga haji muda. Yang pertama itu secara fisik. Haji muda harus siap secara fisik. Sering-sering jalan kaki, maksimalkan badan kalian karena kalian memiliki privilege masih muda, haji muda. Yang kedua secara mental ya. Persiapkan mental kalian jauh-jauh hari. Karena menjadi seorang haji muda itu bukanlah hal yang mudah. Karena bisa aja kita dianggap kurang ilmunya, belum waktunya, atau bahkan bisa ya dianggap bukan hal yang awam ya di masyarakat haji muda. Sehingga persiapkan mental kalian, buktikan bahwa kalian seorang haji muda yang berkualitas, pelajari dan juga bismillah semoga haji kalian mabrur. Yang ketiga adalah secara material, sisihkan penghasilan kalian, jauhi hal-hal yang tidak berguna lah untuk diri kalian. Dan sehingga nanti ketika waktunya haji dirasa cukup secara material atau bahkan jauh sebelum haji saat pelunasan sudah bisa membantu untuk membiayai pelunasan. Terima kasih banyak Haji Muda telah menyimak cerita saya hari ini. Kalau Haji Muda ada cerita atau keluhan yang ingin disampaikan bisa langsung ke kolom komentar. Terima kasih Haji Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPKH, Amanah Melayani Umat.